berkurang. Hah? Iya udah berkurang tuh. Berkurang apanya? Itu motor masih bejibun, dia kan kejebak di Cikampek. Ini kita nanti berhadapan-hadapan loh, pas di jalan yang dua arah, terutama simpang Jomin. Nanti rasakan di simpang Jomin itu kita macet-macet tuh. Namanya simpang Jomin. Itu udah dipastikan macet karena persimpangan. Tapi kan tol nggak ada ya, tol nggak boleh masuk. Yang mungkin yang keluar dari tol berarti nggak ada. Kalau dihitung-hitung. Coba lihat aja nanti di simpang Jomin. Lagian kalau macet juga bareng sama-sama kayak tadi. Kemarin sore oke, berangkat sore ini jam-jam berapa? Jam 3 bisa asar. Iya, asar berangkat. Aku yang ngantuk lagi, tidur lagi di atas ya. Cari makanan dulu, mama kayaknya lapar ini. Musafir nggak apa-apa, nggak puasa, namanya musafir. Iya musafir, masih jauh Jakartanya. Nggak bakal nggak rame ini sampai besok ya, begini terus jalanannya yang arah ke Jawa Tengah sampai besok. Mobilnya jarang ada mobil gua loh, ini baru diomong kelihatan pincet. Ada mobil tua semalam, ada bajai berarti mobil tua. Nggak pernah berangkat semua loh. Ya emang dari dulu begitu, bajai juga berangkat. Terus yang roda tiga itu, yang seru itu motornya itu. Karena kita pernah ngalamin naik motor. Oh udah ngabarin orang rumah? Belum. Lihat statusnya ya, pada status ya, ya. Bukan dari dulu status rumahnya tetap mini muda. Apa? Gue baterai ini ke kanan nah. Papa kan terima di kiri. Oh, kita mah di depan kosong loh, kita nyantai. Nyantai lagi nyantai, nanti pas ketemu barang-barang yang papasannya kayak kemarin sore tas sampai tak kencing-kencing. Ganjil genap harus ngitung nanti jamnya ketika memasukin daerah sana yang ada peraturan ganjil genap.
nggak tahu diberlakukan apa tidak gitu, karena kan harusnya sih nggak diberlakukan ya, karena pengendara sudah mulai berkurang di Jakarta, sudah ramai motor. Loh, nggak ada kurang-kurangnya pokoknya. Nah, kamu terus, kamu juga ya, pernah ikut begitu, Tas. Bayi kamu. Tapi ini kamu mudiknya bukan mudik ke Lebaran, ya Natal tahun baru waktu itu. Yang Tasya ikut. Kan begitu, apa Tasya mau lahir kan kita raisan, mah. Tidak kerja lagi. Iya. Mama begitu, ini resign. Begitu kerja gak lama resign, soalnya percuma kerja juga. Cuma ngelayap uang, arisan. Kosong tuh depan. Itu kalau kayak gitu berarti habis kecegat lampu merah, kemungkinannya. Gitu kecang kotak semalam dibetak-betak orang gara-gara saya sate aja begini jalannya. Lalu di depan saya ada truk kok tuh yang pertigaan-pertigaan ini di stop supaya gak ganggu perjalanan. Nampaknya lingkaran setan. Sebenarnya kalau mudik yang begini ini asiknya ya istirahat lama, jalan lagi sampai di rumah Lebaran, terus besoknya berangkat lagi. Nah terus begitu lagi di jalanan istirahatnya banyak. Cuman lihat orang nih ya jalan di jalan ya. Iya. Ketemu keluarga gitu sudah. Bajen apa dengan banyak pat itu ngumpul di situ tadi itu. Sikon. Baru satu lewat. Yang isi BBM-nya itu ngambil jalur lawannya. Soalnya ngantrinya panjang banget, semalam saya liatin, ya ampun SPBU-nya full sampai mengular ke pinggir jalan. Tunggal Jaya sih, Sudira Tunggal Jaya STJ. Kenapa itu mobil STJ? Ini tadi pada mokok. Lihat ke sini juga kata depannya mah. Jangan lihat kanan terus kata Tasya. Lihat ke kiri juga, ceritain ini sebelah kiri daerah mana gitu. Oh, enggak tahu. Kan HP-nya Tasya katanya. Oke tuh nih, mah. Ini jangan terlalu pinggir begitu, pinggir itu mah enggak kelihatan. Tuh, nah, begini lurus ke depan. Oh, mana? Inilah sikon harus meris. Kelihatan tuh Tas Alfamart belum buka. Tuh udah lewat. Jakarta 100 km ya, Bu. Gue jam kalau kesempatannya